Infrastruktur dan kemudahan asas baharu akan diwujudkan di Jambatan Kedua Pulau Pinang atau juga dikenali sebagai Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah tahun ini bagi memenuhi permintaan pengguna yang semakin meningkat. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Jambatan Kedua Sdn Bhd Arjunaidi Idrus berkata, kini lebih 800,000 orang menggunakan jambatan itu dalam tempoh sebulan. Infrastruktur baharu itu dijangka mula beroperasi pada tahun depan. Penambahan infrastruktur itu ialah kita membina R&R, kawasan rawat dan rehat di kedua-dua hala jambatan ini dan juga petrol station. Jadi itu menyenangkan pengguna menggunakan lebuh jambatan kita di adanya kawasan ini, dia akan dapat berehat dan kita ada petrol station. Jadi untuk memudahkan lagi memantapkan Jambatan Kedua Pulau Pinang ini. Beliau ditemui RTM selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia pagi tadi. Jambatan kedua itu secara tidak langsung berjaya merancangkan sosioekonomi penduduk setempat, mewujudkan peluang pekerjaan serta meningkatkan pertumbuhan sektor industri khususnya di kawasan Batu Kawan. Para pelancong juga dikabarkan lebih gemar melalui jambatan itu kerana tertarik dengan pemandangan indah kawasan laut selain ia laluan terdekat dengan lapangan terbang Bayan Lepas. Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ini dilengkapi 750 pengesan sistem penyelenggaraan struktur binaan untuk memantau keadaan struktur jambatan, menjadikan ia satu binaan yang selamat untuk pengguna.